Wan. Jam. Hei. Oke, assalamualaikum dan selamat malam kepada anda semua yang baru hadir lagi. So, lokasi kita pada malam ini adalah di Taman Botanikal yang anda mahukan pada dahulunya. Sekarang ini kami sudah tunaikan pada malam ini. Yang baru masuk, assalamualaikum dan selamat malam. Share lagi guys, share. Yang berapa banyak mungkin. Jap. Lek jap. Kita isap rokok satu batang. Sambil-sambil kita baca komen anda yang baru saja hadir di live kami. Arman hadir, ya hadir. Terima kasih. Share guys, yang baru hadir tu, tolong share. Sekejap lagi saya akan masuk bawa anda ke dalam . Kita isap rokok sekejap. Okay, guys, malam ni lokasi kita berada di Taman Botanikal. Saya sengaja tidak membagi tahu lokasi kami pada malam ini dan tidak tahulah apa sejarah yang ada sini. Yang saya tahu, ramai mengatakan banyak yang suggest lokasi ini adalah kira seram . Saya pun tak tahulah. Dia seram adalah di waktu malam. Kalau siang tidaklah mungkin. Ya, hadir tuan. Hadir, terima kasih hadir. Jadi, apa yang saya nak kongsikan pada malam ini untuk mengeksplor semua kawasan apa yang adalah yang anda nampak. Jikalau kita dibagi rezeki pada malam Jumaat ini, kita akan nampak kelibat-kelibat makhluk-makhluk di alam gaib ataupun suara-suara daripada makhluk-makhluk gaib. Pada malam ini saya tidak ada bersorangan. Kami hadir kru seramai 4 orang saja. Saya ada bawa saya punya kru sekarang ni untuk mengeksplor kawasan ini. Saya tahu lokasi ini luas dan saya baru pertama kali memasuki lokasi tersebut di Taman Botanikal ini. So ini adalah pertama kali saya menampak keadaan sekitar kawasan di Taman Botanikal ini. Terima kasih guys. Terima kasih. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak-banyaklah. Sebab saya tahu lokasi ini adalah lokasi yang tidak dibenarkan ataupun bukan sebenarnya nak memasuki kawasan larangannya. So saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada
individu yang telah menolong kami dan membenarkan kami masuk ke dalam lokasi ini. Terima kasih kepada Perbadanan Labuan. So, apa yang saya nak kongsikan malam ini, saya cubalah untuk mengeksplorkan seluruh kawasan-kawasan yang ada di sekitar ini. Okey, bagi saya minum jap. Dahaga. Dan saya ada rasa sedih sikit lah. Ada rasa sedih sedikit kerana kru saya yang saya harapkan tidak dapat hadir pada malam ini. Saya faham faktor-faktor dia kerja. InsyaAllah kami akan bertemu lagi semua. Malam ini walaupun saya bahasa orangan, saya tetap juga akan buat live untuk anda. Tetapi kru yang hadir pada malam ini yang asal adalah 4 orang termasuk saya sendirilah. Okay guys, tanpa buang masa, kita langgar. Assalamualaikum. Ya, sekarang ni saya berada di satu jambatan. Oh, rupanya inilah dia punya tasik. Sekejap, kita mesti tengok lampung sekejap. Okey, ya, anda boleh nampak lah. Sekarang ini adalah tasik. Mana yang tanpa seram tu saya pun tidak tahulah. So kalau anda yang sudah terbiasa memasuki di lokasi Taman Botanikal ni, bolehlah lontarkan komen anda untuk membagi tahu di mana tempat yang anda katakan seram di dalam lokasi ini. Kita cuba explore lagi. Teruskan perjalanan. Lubuk temu yang bos berhantu. Oh, dekat mana tu yang ada hantu? So malam ni saya tidak janji lah benda ni ada nampak atau tidak. Kalau ada nampak, anda screenshot lah. Sebab saya akan fokuskan kepada saya punya gimbal lah, kamera ni. Sebelum saya datang sini, saya sudah buat pembukaan lah. Jikalau dia betul-betul mau hadirkan dirinya. Sekarang ni saya baru terasa sedikit meremang, macam ada sesuatu suara. Suara. Hadir. Oh. Oke okay guys. Saya macam ada terdengar satu suara. Cepat saya.
Oh, begini rupanya dalam lokasi ini ya. So guys, inilah suasana kalau anda lihat sekarang, suasana di waktu malam ya. Anda menampak memang seram lah berbanding di waktu siang. Oke, kita teruskan. Jika ada identiti yang kita nampak, assalamualaikum. Tidak sangka juga guys, rupanya di dalam ni kebanyakan pokok kayu ara. Sekarang anda fokuskan bunyi-bunyian. Bunyi air. Minit keberapa? So, kalau ada nampak, sila screenshot lah. Sebab saya tidak akan berapa fokus. Minta maaf lah kalau saya tidak terbaca komen-komen anda. Sebab saya fokuskan keadaan di sekeliling ini. Minit ke 11. Mana. Oke. Saya akan cuba slow-slow. Saya akan cubalah mencari tempat yang betul-betul seram. Dah. Kita teruskan lagi, kita punya explore, teruskan lagi. Lokasi ini betul-betul luas guys. Saya pun baru pertama kali memasuki lokasi ini. Yap. Wait. Oke. Ada mata. Ada mata, ada mata,
Laura. Sorry ya guys ya, kalau saya tidak terbaca komen anda, sebab saya betul-betul fokus nih sekarang. Oke, jap. Kita lihat jap. Perjalanan kita masih jauh. Santai jap. Oke. Jam guling. Tuh, kubur tuh masih jauh kah? Itu kubur lama. Tapi jalan yang aku pergi sekarang ni tepat ke ataupun salah? Salah tu. Kau mau jalan jalan tadi yang lurus tadi. Oh, maksudnya aku kena patah balik kan? Oh, cuma itu. Sebelah kanan kau jalan nanti. Oke, okay, oke. Okay. Oke. Okay. Okay, guys. Nampaknya saya salah lorong ah. Saya terpaksa patah balik. Sebab Abang Rela mengatakan sini ada satu perkuburan lama. Saya cuba menziarahi di waktu malam ini. So, saya sekarang ini terpaksa patah balik untuk mencari jalan yang mula-mula. Sorry guys, ha? Sebab pertama kali ya masuk dalam lokasi ini. Situasinya di waktu malam bukan main seram guys, mantap gila. Baru mantul. Jamban. Ya, nampak dah jamban. Tandas ha. Sebab ada juga yang mengatakan di sekitar ini tandas ni pun adalah satu daripadanya yang saya dapat info ah. Mengatakan ada keras. Keras dia tidak, keras dia macam mana pun saya tidak tahulah. Halo. Halo. Assalamualaikum. Jawablah. Salam. Oh, taman permainan. No. Kita terus pergi sana. Saya cuba untuk mencari kubur guys, kubur lama yang telah bertahun-tahun
ditinggalkan. Oke, relax guys, saya tahu Anda perlukan, ya, bukan Anda, saya perlukan masa aja, Pak. Iza masuk. Ya, masuk. Ini betul lah. Dia punya jalan. Iya, betul. Situ jalannya. Terus ya. Oke, betul lah tuh. Kita teruskan, guys. Satu jalan ya. Hei. Cep. Aguet. Izam. Bismen. Izam. Betul ah? Salah guys, salah. Oke. Nampak. Oke. So, ada masalah sedikit lah. Kita secara jalan. Sabar. Sekejap lagi kita akan cabar lah. Tunggu aura dia kuat sikit datang. Kalau yang betul-betul mahu menunjukkan kelibat, jika lo betul lokasi ini betul-betul seram lah di waktu malam. Okay. Oh lampu kurang terang, kita bagi terang sikit. Okay, kayu. Kalau begini guys, dia punya hunting baru best. Blur. Apa yang blur ni? Okay. Okay. Tangan saya masih ringan lagi. Saya belum terasa apa-apa lagi ya. So, teruskan. Kita coba. Dia seperti acara kita menangkap ikan di laut lah. Dia punya rezeki. Jadi kalau ada, kena bagi. Kalau tidak, tiada lah. Begitu juga yang Anda katakan kami ini adalah tim perumal pencari hantu. Okey, tidak semestinya guys kami cari hantu. Kadang-kadang kami boleh kongsikan cerita-cerita kisah yang seram. Mana lokasi-lokasi yang paling seram. So ini apa tempatnya? Red. Belok kanan tadi kan? Ya. Oke, ngam. Oke. Oke guys. Teruskan. Jalanan yang amat jauh. Ini betul-betul luas ah. Saya pun tidak tahu berapa hektar keluasan lokasi ini. Ha, apa tu? Cep. Apa tu?
Sono. Ya, seperti saya nampak cuma ada satu kelibat, tapi saya tidak boleh pastikan apakah itu dia betul atau tidak. Ini apa tempatnya? Oh, jadi. Alhamdulillah, wabillahalamin. Penat juga guys. Nak buat live ni pun senang ah. Perlukan tenaga dan stamina. Apa pun kita stay jap. Lihat bagi saya masa jap. Anda relax jap. Bantu kopi, minum-minum. Okey. Saya akan bagi satu view yang cantik ah. So, kena lihat. Biasa nak. Okey. Stay guys ah. Saya nak minum air sekejap. Bagi saya rehat. Belum kita teruskan the hunting kita. Habi, waalaikumsalam. Salam BHP. Ya, waalaikumsalam. Hadir lagi, hadir. Terima kasih guys. Wah, banyak juga tontonan pada malam ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi kita akan cuba explore lagi. Sebelum kita akan dapat ceritanya, saya pun beritahu apa sejarah misti yang ada di sini ni. Alhamdulillah, apa pun kita minum jap. Minum jap guys. Angin sapoi-sapoi, bulan terang menerang, cuaca yang cerah. Tapi hari yang kuning. Harap-harap tak hujan lah. Kalau hujan mampus kita. Jauh perjalanan. Ya betul bosku. Kadang-kadang benda ni, kalau kita niat untuk datang ke lokasi, benda ni susah mau nak keluarkan lah. Maaf, bukanlah susah pun nak keluarkan. Malu. Mahu menunjukkan penampakan. Okey guys. Di sini saya ada sedikit maklumat untuk anda. Para-para peminat cerita kisah-kisah seram. So, mungkin tim Black Hunter Paranormal ada slow sikit lah sudah untuk membuat aktiviti paranormal disebabkan kekurangan lokasi. So, saya sudah pernah suggest kepada anda di luar sana. Jikalau anda mempunyai lokasi-lokasi yang paling menarik, boleh boleh message secara personal. Dan pastikan lokasi itu jauh daripada orang awam. Sebab saya tidak mahu terganggu. Terganggu kepada rumah-rumah yang berhampiran. Sebab itu adalah satu faktor juga. Biar saya satu orang saja yang tahu. Sebab kenapa?
Maaf, tersasul. Dan sedikit info, pada minggu hadapan, saya akan tunaikan lagi sekali lagi permintaan anda. Di mana yang ramai mengatakan, bro, bos, tuan, bila lagi nak buat rumah EDO menumbuk? Okey, insyaAllah, pada minggu depan, kita cuba langgar untuk kali kedua rumah EDO. Tetapi hari saya tidak berani kasih tahu sama anda dan hari saya tidak berani kasih tahu bila, tapi pastinya minggu hadapan. So tapi itu adalah acara dia ada kelainan sedikit. Kelainan adalah bermaksud kita akan bergabung dengan tim dari Sabahan, iaitu tim The Hunting Sabahan dan orang-orang kuat yang hadir ke lokasi tersebut dan bergabung dengan Black Hunter Paranormal. Pada malam itu kita buat acara satu medium untuk anda. Kita cuba untuk memungkar misteri di rumah EDO. Kita tidak buat uji nyali, terus medium. Anda faham kan itu medium apa? Apa tu? Oh bukan, saya ingat pentanak. Kompleks, ada hantu. Oh. Susah sikit bro. Kompleks. Kompleks ada dua. Saya ingat ya, kompleks sukan laut ataupun kompleks sukan. Apa tu? Tidak pun ceritalah. Dewan kah? Stay jap guys, stay jap, bagi saya rehat jap, kumpulkan tenaga, perjalanan kita jauh lagi. Sebab, japa kita cuba bagi terang sikit. Okey, kayu. Kami mengaku lah kan guys, kami mengaku. Saya tahu benda ni tidak ada mengacau sama kami ya. Memang tidak ada mengacau sama kami. So, buat apa buat benda ni semua? Tapi anda harus faham lah. Kalau sudah nama paranormal, kerja diorang adalah untuk merungkai sesuatu di sebuah lokasi yang paling seram yang anda tak pernah lihat selama ini, tapi anda mampu melihat di layar kaca skrin di handphone anda. Terima kasih guys kerana support tim kami walaupun tidak sehebat mana pun. Seperti tim-tim yang lain, kami akur. Jap, rokok belum habis ah. Jap, lek dulu. Ya. Saya akan pergi ke kubur anjing ah. Sebab saya nampak map tadi di luar. Saya akan cuba pergi di kubur anjing. Jom. Teruskan kita punya perjalanan. Mat. Saya tidak bersorangan lah. Saya ada bawa kru lah. Sebab oleh kerana saya baru pertama kali memasuki ke dalam lokasi ini.
Kita akan coba cari di mana yang tempat seram. Oke, saya coba buat beginilah. Jika lo ada nampak mana-mana muka kah, mana-mana kelipat kah. Allahu Akbar. Okay guys, ini dari pandangan saya. Assalamualaikum, izinkan. Okay, di harapan saya ini adalah kayu ara. Kayu ara ini betul-betul bersih ya. Dari pandangan pelihatan mata saya. Ini saya punya pandangan lah. Dahsyat tu. Okey. Kita teruskan. Cristiano Kamarul. Waalaikumsalam, hadir. Taman Botanical. Saya pun tidak boleh bagi tahu. Saya main masuk saja, saya pun baru pertama kali juga. So kita langgar je lah pada malam ni. Moga anda terhibur lah. Terima kasih guys kerana menunggu, menanti-nantikan kami punya live pada malam ini. Siap. Oke. Mungkin inilah nih yang anda katakan kubur. Assalamualaikum. Izinkan. Guys, saya pun sudah jumpa perkuburan lama. Anda boleh nampak, nampak guys, nampak, 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 nampak. Tulis loh apa dia cakap, saya tidak pasti. Saya cuba pahami. Memorial. Blur. Saya cuba mau masuk tapi susah sikit lah mau dapat. Cep. Cep guys. Cuba datang, kita cuba menjahit.
Minta maaf. Teruskan ya. Saya datang sini guys, seolah-olah saya macam seorang pelancong ah. Maklumlah, baru pertama kali. Ya. Oleng, Igam. Igam Oleng. Tuh, tuh. Igam Oleng, Jasmine masuk. Ini ada jalan lagi ya? Ya nada, kamu pergi itu luncur-luncur tuh, sana ada cerita. Oke, okay. Saya coba guys ya, saya coba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya haram, ya jin, ya murwah, ya mughaib, ya mujasad. Jika betul kau ada berada di sini, tunjukkanlah penampakanmu. Wujudkanlah dirimu. Keluarkanlah suara-suaramu. Hadir. 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 Oke okay guys ya. Saya coba. Sekarang ni dekat saya ni adalah kira dia tahulah perkuburan ke ataupun bukan. So, jap, lampung jadi malap. Jap guys ya. Jap. Iqmal Keramat, kenapa tidak mau daging? Okey. Saya memaklumkan kepada anda.
Kalau betul kami ini berniat untuk memuja, bukan ada istilah kami apa kata orang membawa daging ataupun membakar ikan kering, kerana itu adalah satu kesilapan yang besar. Kalau anda mau tahu, kami datang sini bukan untuk memuja, tapi kami datang sini untuk mencari kebenaran, untuk cari pembuktian. Jikalau anda membawa daging, ya betul benda itu akan wujud, tetapi mulalah anda perjanjian anda jin dengan syaitan, dan mulalah hidup anda diganggu pada setiap hari, walaupun pada setiap malam. Itu saya punya sinopsis sedikit . So kami buat ni bukan ke arah syirik . Kami cuma cari pembuktian. Jikalau dia ada, okey. Fine, dia akan muncul. Kalau tidak ada, okey, alhamdulillah. Kita takkan lari. Kita stay. So guys, jelas . Apa yang saya terangkan, membawa daging itu adalah membawa anda ke satu penyakit yang paling besar. Sebab niat saya keluar pada rumah bukan untuk buat benda ni semua, tapi ingin cari pembuktian. Sekejap guys, saya mau calling. Listen. Ini sekarang ni yang aku tengah panahkan kepada jalan ni. Pergi mana? Maksudnya pusing putar balik. Okey. Mat. Okey . Satu lagi saya mau jelaskan kepada anda. Kita teruskan perjalanan. Bersiul. Semua orang manusia boleh bersiul. Tetapi kalau dalam saya punya tim, saya tidak akan buat bersiul. Kerana saya ingat cakap orang tua saya. Sebab bersiul ni adalah, kata orang, apa tu? Menyumpah kepada ibu bapa kita. Okey. Dalam saya punya tim, saya tidak akan bersiul. Dan saya tidak ada bawa daging, dan saya tidak ada bawa ikan masin, dan apa-apa sekalipun. Kami hanya kosong . Kami bukan ada ilmu, tapi kami cuba guys. Kita kongsikan . Bambu guys. Saya pun tidak tahu ini jalan mau pergi mana. Kita langgar je . Jangan termasuk di alam bunian, sudahlah. Saudara, sila hadirkan diri anda. Sabar doh.
Oh, hai ni. Ya, Waalaikumsalam. Hadir ah. Terima kasih kerana menonton. Benda ni betal je lah. Teruskan kita punya perjalanan. Wah, wow, tempat ni macam ekstrim sedikit lah. So sekarang ni jam waktu menunjukkan pukul 12.51. So masa masih awal. Kita cuba explore lah. Cuba kita explore. Tasik. Kita stay jap. Kita nampak satu kayu lah. Kita stay jap. Mungkin di Tasik ini ada kemunculan. Saya rasa lah kan guys, mungkin kawasan ni adalah tempat larangan memancing. Oh ya, betul juga kan. Tak boleh duduk lama. Banyak nyamuk. Saya belum ada dengar lagi kan? Belum ada dengar lagi. Seolah-olah bunyi kelibat-kelibat yang mengilai. Suara-suara. Ha? Cepat. Okay guys, saya dapat info lah. Saya terpaksa berpatah balik. Sebab info yang saya dapat, kalau saya teruskan perjalanan akan tembus ke kampung Jawa. Puh. Ya, Faizal Firmino. Hello bro. Ya. Terus masuk. Sorry. Kalau tak baca komen ah. So terlalu fokus.
Sorry lah guys, kalau seandainya kamera ni ikut goyang, sebab anda boleh tengok lah keadaan situasi macam mana. Saya takut tergelincir ataupun terplay shock. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Senang. Bukan senang guys ya, untuk nak melakukan buat satu live. Sekarang ni pun kita sudah mandi peluh. So guys, kepada anda di luar sana, kalau anda mau join the team Black Hunter per rumah lawan, boleh, tiada masalah. Mau merasa macam mana keadaan kami bekerja dan merasa betapa seramnya kami buat hunting, dan anda boleh merasa mahu menguji mental dan fizikal lah untuk diuji nyali, boleh. Jangan takut, cukup dikawal lah. Dan mahu macam-macam je lah. Kalau anda mahu merasa terbuka untuk para-para penonton yang ingin mau meresahi, macam mana yang kami lakukan dan kami buat, kalau pada malam ini, kalau saya mau buat sesi uji nyali kepada semua kru, sekarang ni Wan ada bersama kami untuk Aura. Aura. Allah. Tidak apa-apa. Relax, relax. Just relax. Kita sambung balik. Wan ada bersama kami. Kalau saya mau buat sesi uji nyali pun pada malam ini, memang ada susah sikit lah, sebab lokasi ini terlalu besar dan saya pun tidak tahu di mana ini yang terpaling seram. Kalau saya simpan di tempat kuburan ini pun tak boleh juga. Ada sebab. Bukan sebab takut, memang ada sebab. Nanti takut apa-apa hal yang berlaku, jauh kita nak kejar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oke, saya nampak satu bus stop. Kita relax jap, kita rehat. Bagi masa jap ya, bagi masa. Oke.
Saya cuba bagi pandangan bio yang cantik lah untuk anda. Jika anda nampak. Sekejap lah. Kita mau minum air sekejap. Okey kayo. Okay guys, anda di rumah boleh jap relik santai minum bersama keluarga yang tercinta. Amin. Okay, saya mau maklumkan sekali lagi. Pada minggu hadapan, tarikh saya tidak dapat tentukan. Kalau tidak halangan, kita akan buat sekali lagi live di rumah EDO Mempakul Menumbuk Sabah. Saya akan repeat balik untuk anda semua yang ternanti-nanti bila lagi mau repeat balik. Tapi ada kelainan sedikit lah. Kami akan buat satu medium. Kami akan bergabung dengan The Team The Hunting Sabahan dengan orang kuat-kuat di sana. Jerry Akin, seorang bro, tidak. Malam ni saya tidak seorangan. Saya ada kru saya di belakang. Sebab beliau adalah tukang memantau jalan setiap lokasi yang kami langgar. Dan dia tukang peringatkan jalan di mana saya masuk, di mana saya keluar. Sebab saya betul-betul fokus. Alhamdulillah pada malam ini yang hadir, terima kasih kerana menonton. Masa masih awal lagi. Malam Jumaat guys. Habis ni. Gelap. Pastikah. Sekarang ni kita stay sekejap. Bagi kita rehat sekejap. Untuk memikirkan sesuatu. So guys, kalau anda mempunyai maklumat lokasi-lokasi yang tepat yang menarik, janji jauh daripada rumah orang awam, boleh sharekan kepada kami, kongsikan kepada kami. InsyaAllah kami akan hadir. Kami akan reki kawasan itu. Kami akan tengok macam mana strategi. Ini pun saya buat untuk anda semua. Sebab setiap saya kali nampak komen dan ruangan komen, banyak yang suggest nak buat di Taman Botanical bos. Buat Taman Botanical. Benda ni bukan senang lah. Kita mau masuk dalam kawasan ni. Lagi-lagi adalah kawasan larangan. So saya betul-betul mengucapkan terima kasih lah. Betul-betul. Kepada pihak-pihak tertentu yang mengizinkan kami pada malam ini. Kami masuk sini pun dah cukup dah. Dah cukup berwas hati lah. InsyaAllah lepas ni saya pengujuin. Boleh. Jangan takut. Duduk di base pun okey. Tengok macam mana kami buat kerja.
Rokok belum habis dah. Dekat Tanjung Kubung. Menaik loading. Ya. Ada sana ada apa, bro? Dekat Tanjung Kubung. Ada gua. Okey. Nanti kami cuba buka map lah. Kita cuba cek dulu. Oke, Mat. Dengan kuasa Bapak. Hadir, 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 hadir. Oke. Kita teruskan perjalanan kita. Oh, gelap ah. Oke. Saya lari bawah. Jembatan Tanjung Haru. Okay, next time kita cubalah. Kita tunggu jap. Yang seboleh-bolehnya kalau anda mau bagi info lokasi seperti rumah-rumah kosong ataupun bangunan kosong, saya lebih favorite ke arah bangunan-bangunan yang besar . Sebab itu adalah favorite saya untuk bermain di dalam bangunan tersebut. Dan saya tahu macam mana cara untuk bermain di dalam bangunan tersebut. Itu lagi senang kita nak mewujudkan benda tu. Kalau anda mau nampak. Setakat ini bangunan yang paling besar yang pernah kami langgar adalah Apartmen Sera. Mungkin ramai yang tidak tahu di mana itu Apartmen Sera yang terletak di Jalan Rancah-Rancah, tersilap . Jalan Rancah-Rancah Sungai Keling di Kenyap. Okey. Ini pun kira okey . Saya buat untuk anda untuk melihat situasi di waktu malam. Nampaknya belum ada kelibat yang kita nampak. Sebab benda ni guys, dia gaib . Bukan senang untuk mendapatkan. Mungkin mereka tahu kehadiran kami pada malam ini. Diorang malu kot untuk mau menunjukkan muka dorang yang bodoh. Apa tu? Burung. Sekejap kita zoom. Bangunan kosong, 8 kuda tu banyak kali hantunya tu. Mana ni? Bunyi air. Ada bunyi air. Kita cuba masuk sini ajap. Kita tengok apa yang ada.
terangkan brightness ya. Brightness lampu. Assalamualaikum. Besar betul guys kayu ni. Besar sangat lah. Okay, kita teruskan perjalanan. Saya betul-betul lah berharapan di kayu. Tumpang lalu. Saya mau cuba explore dia punya tandas lah. Itu lah. Jerry Akin, boleh join ini malam bro. Alah, kita dah dalam lokasi. Next time lah. Okay. Next time lah bro. Boleh beri join. InsyaAllah kita akan bawa. Papa nunjuk sana Andren. Okay kayo. Ini apa benda ni? Kelapa. Kok bisa jadi begitu dong, Muhammad Nizam Cil. Oh, kamu ni apa benda kamu cakap? Hadir. Terima kasih guys. Kita terus ke papan luncur lah. So malam ni saya tidak akan sia-siakan. Sebab bukan senang lah untuk memasuki lokasi di Taman Botanikal ni. Jumpa lagi Koyara. Kita nak cek toilet. Halo. Nak pinjam tandas. Ayo guys, air. Aduh. Mana kita mau pergi? Saya pun tidak tahu, cuma nak mau kasih op air. Sayang.
Berada di dalam tanah sah. Oke. Oke ya guys. Saya nak kongsikan sedikit lah pasal tangki ya. Kalau anda mau tahu, tangki ini pun boleh jadi satu cerita. Lagi-lagi di belakang dia ada kayu arak. Sebab satu makhluk ni suka berdiri di atas tangki, iaitu pontianak. Hadir, hadir. Kemat. Sini kan sini. Ian. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cuba ke. Wait. Ini adalah taman permainan. Oke. Taman permainan. Gila betul lah. Lokasi ini. Setiap penjuru ada kayu ah. Kayu-kayu ni betul-betul buat menyeramkan. Okey. Kalau dia betul-betul ada berada di sini, cuba kasih goyangkan. Cuba kasih goyangkan. Alang-alang kita sampai sini guys. Cuba-cubalah kita duduk untuk main buat ayun. Apa bilang orang, kata orang buayan. Oke. Sekarang anda melihat di atas saya tengah main buayan. Kita tengah main buayan sekarang ni guys. Okay, cukup. Sekali-sekala kita pun mau merasa jugalah naik. Macam mana keseronokan. Bismillahirrahmanirrahim. Jin, iblis, syaitan, mana kau? Pocong, pontianak, Lansui, hadir. Keluarkan suara-suaramu.
Awang kampung boleh juga enggak boleh. Next time lah. Nanti boleh chat personal lah. Itu bukan lembaga. Itu adalah lampu cahaya merah. Kalau dia betul-betul mata yang merah, dia tidak bercahaya. Dia tidak ada pantulan. Okey, sedikit kongsi ya. Saya mau kongsikan. Apa-apa pun, kita tukar beti jap. Jap, saya mau tukar beti. Allah, Allah. Cepat. Stay guys ah, jap. Kita tukar beti jap. Stay up. Da. Pondok yang atas kayu, atas pokok selalu. Okay. Sabar. Kita cuba tukar peti jap. Sabarlah. Hey, sabarlah. Jap, kita tukar beti jap. Lenguh lah. Ambil kau. Beti pun dah panas. Okey. Lampu kita kembali terang menerang. Alhamdulillah. Bolehlah. Anda tengok lampu kita pun semakin malap. Tengoklah ni radio. Cepat. Aduh, mana sudah ni? Allah. Okey. Kita tidak boleh duduk lama kerana nyamuk. Banyak nyamuk. Selamat. Okey. Oh, okey. Kita cari papan luncur lah. Sebelum kita akan kembali ke basement. Seremo. Sejuk. Gila. Seramai. Seram. Okay guys, anda boleh nampak terang bulan di malam hari. Lagi-lagi adalah ini malam Jumaat. Tapi kita belum ada nampak lagi ya. Kalibat-kalibat yang melintas. Ataupun suara-suara yang mengilai. Ya betul, terang bulan.
mana mat? Pohon cur. Sepatutnya kan guys, petang ni kami mau meriki di sekitar kawasan ni, tetapi memandangkan masa itu tidak mencukupi atas faktor-faktor keberatan beliau pulang kerja, dan pada yang sama malam ini kita terus langgar je lah. Jimat. Oh ya, oke. Oke guys. Sekarang ini kami berada di dekat tu, sama dah. Dekat tu papan luncur lah. So rasanya kalau saya yang terjun kompong pergi sungai ni, jangan cuba-cuba. Oh gelap ah, sorry ya. Oke. Okay. Oh. Dia punya seleko. Seleko maut. Ini boleh saya membayangkan sedikit ah. Jikalau ada permainan, kita ubah sikit lah. Jikalau ada permainan, iaitu permainan yang legend lah. Itu apa, zaman dulu main tu, main di Sin Koro yang kereta pakai bateri. Boleh ni rasanya untuk jadikan track. Sayang lah. Saya pun baru juga tahu di sini ada papan luncur. Ah, mana? Hadir. Main-main. Mungkin pada os ini diorang telah membuang air lah daripada kolam tu. Okey. Baru saya jumpa. Okey guys. Sekarang ni saya betul-betul berada di dekat kubur anjing ah. Izinkan, izinkan. So 20 Jun 1908 HVO. Saya pun tak tahu. Okey, anda boleh nampak. Memang sudah lama guys. Betul-betul, betul-betul lama lah. Masa-masa ni pun saya pun belum wujud lagi ya. Mungkin datuk nenek moyang kita yang hadir pada ketika itu. Okey. Oh, okay. Jadi betul lah.
memang satu sih, saya kan banyak lagi dekatnya kubur anjing. Singapura. Kita coba pusing. Aduh. Cuba anda bayangkanlah, cuba anda bayangkan jikalau ada pontianak yang tengah duduk dekat bus stop ni. Jadi, so bolehlah kita tanyakan, nak ke mana, mau pergi mana, dari mana, entah hendak ke mana. Tu apa benda tu ah? Oh, lampung. Sini kan. Okey. Satu lagi ah. Saya pun tidak tahu ah, dapat tinta berapa. Sorry kalau gimbal kita goyang. Bismillahirrahmanirrahim. Tasik. Mungkin juga ini adalah salah satu tempat lihat lah, mungkin telah rubuh. Oh, titip angin, saya pun tak tahu lah. Saya main agak-agak sekejap. So kita pun kena hati-hati lah. Mata kita kena awas sebab kita tidak tahu di waktu malam ni ada saja yang benda-benda yang berbisa seperti ular ah. Itu kita kena elakkan. Saya terus terang ah. Saya memang fobia kepada ular. Memang dari dulu. Sebab mana-mana live yang kami lakukan baru aura tikus guys, tikus. Ah, inilah ini je yang nampak pada malam ini, tikus mondo. Okay. Cap. Bulu roma baru saja meremang. Macam benda ni ada mengikut kami dari belakang. Yoro. Siapa tu? Sapato, jika ada pesan tinggalkan, jangan ikut belakang. Jika ada pesan tinggalkan.
Ya betul lah. Kadang-kadang binatang ni boleh menyamar seperti macam binatang. Tidak tahulah, wallahualam. Okey, kita teruskanlah. Jam sekarang ni menunjukkan 1.32. 1.36 malam. Masuk ni saya kira dah 4 kali ya. Dah 4 kali kita rehat. So kita rehat sekejap. Pada malam ni kita lebihkan kepada explore lah saya rasa. Sebab saya mau buat uji nyali pun agak terlalu jauh lah. Sebab risiko saya amat tinggi ya untuk menyelamatkan jika ada apa-apa berlaku. Okey, mungkin ini rumah yang anda katakan apa yang anda katakan rumah kayu atas rumah. Ah, anda tahulah. Betul mat, kayu atas rumah. Rumah atas kayu. Sorry. Ini mah, kita minum jap. Kita buang sampah. Memang anda tertanya-tanya siapakah individu yang gerangan memegang kimbra ini. Saya berterus terang, saya tidak akan mempaparkan wajah saya dalam skrin ini kerana kami buat semua ini bukan saya mencari famous, bukan saya mencari populariti. Saya suka akan kongsikan cerita ini kepada anda. So satu hari nanti pun anda kenal juga siapa kami. Sorry ya, itu kami punya prinsip. Kecuali kita punya volunteer lah. Nah, itu terpaksa. Ya, kalau anda ternampak screenshot lah. Screenshot dan hantar kepada kami, kami akan buat analisis, kami akan nilaikan dan baru kami akan post di kita orang punya page. Kadang-kadang kita Malaysia ni lain lah, kita punya perlihatan. Mungkin mata anda boleh tembus, ada juga susah mau nampak. Okey, dan ada juga separuh pada manusia ini percayakan kepada hantu. Ada juga lebih kepercayaan kepada hantu dan ada juga tidak percayakan hantu sama sekali. Okey, sebab
kami suka kan kongsi, nah. Kami suka kongsi, berkongsi, kongsi cerita di mana lokasi-lokasi yang seram yang anda tak pernah lihat. Bukan kami mau kata orang untuk membanggakan diri, ah. Bukan kami mau untuk membanggakan diri, yang kami ini berani, tidak salah. Kalau anda pikiran begitu, anda salah. Kita cuba untuk menguraikan sesuatu cerita, tapi saya pun tidak tahu apa yang misteri dekat di taman botanikalnya. Malam ini kami langgar saja sebab kita betul-betul ketandusan lokasi, ya. Melainkan kita pergi hadir ke Sabah. Insyaallah kita akan ke Sabah lagi di masa-masa akan datang. Lampung pun sudah semakin malap. Share lagi, guys. Share. Yang baru hadir, share. Saya kira-kira masuk ni dah 6 batang rokok, ah. Saya ada terdengar kelibat suara manusia. Mungkin abang-abang rela tengah meronda, belum punya tugas di luar sana. Sebelum kita in live, saya cuba naik ke atas rumah kayu ini. Okey, saya faham. Mungkin ini adalah kawasan larangan, tidak boleh dimasuki. Saya tidak akan langgar, ah. Sebab saya patuhkan peraturan ini. Macam ada bunyi melimpar, tapi tidak tahulah. Oh, ada burung. Alhamdulillah, alhamdulillah, Allah. Kenapa kau tu pusing? Tumbal tu pusing lah. Okey. So guys, sekarang ni kami telah menuju ke lokasi base, ah, di luar. Okay. Mungkin pada malam ni tiada rezeki dah.
saya sudah katakan awal-awal, bukan senang untuk mahu nampak benda ni secara real depan mata. Mungkin diorang tahu kehadiran kami. Dan sebelum saya sebelum kami sampai ke lokasi ini pada jam 11 malam tadi, saya ada buat satu acara pembukaan kalau dia betul-betul ada. Jadi guys, saya untuk maklumkan lagi pada minggu hadapan, insyaAllah kalau cuaca baik diizinkan, kita akan langgar lagi satu lokasi yang dikatakan lokasi ini adalah lokasi 17 paling seram di Malaysia yang pernah saya langgar sewaktu itu pada tahun lepas 2019. Saya ingat saya betul. Okey. Dan lokasi itu adalah aura dia betul-betul mengkuat. Dia umpama macam ada tarikan graviti. So, apa yang saya mau kongsikan semasa saya buat paranormal di rumah EDO Mempakul Menumpu Sabah, yang saya peliknya apabila saya masuk dalam rumah tersebut, sistem lain memang kuatlah, 4G. Setelah itu saya masuk ke dalam sebanyak 3 kali, video asyik jadi leak dan terus leak. So masa tu memang saya betul-betul tidak fokus lah dengan kehadiran orang luar, gangguan, dan boleh dikatakan exercise lah malam tu, mana perlu, betul-betul lah. Jadi kalau tidak apa-apa halangan, insyaAllah kita akan bergabung dengan tim hunting Sabahan dan orang-orang kuat, individu yang tertentu, sorry tersasul. Jadi apa yang saya mau katakan, tarikh tu saya tidak boleh kasih tahu sebab saya tidak mau berulang kali kedua diserbu oleh orang luar. Saya tidak mau bertanggungjawab apa-apa hal yang berlaku sebab ada kelainan sedikit yang kami lakukan di rumah EDO itu. Kami akan bongkarkan misteri itu habis-habisan. Kita akan cuba buat satu medium tiada macam uji nyali semua. InsyaAllah itu pun kalau nanti saya akan update di page. Dan pada yang minggu yang lepas pun kita baru saja rehat. Malam ni baru kita online balik di lokasi Lebuan. Baru kita balik daripada Sabah. Masa tu kita buat live di lokasi Maang, Kampung Maang, Penampang dan resort lama Beringis. Blur kamera pada satu malam dua lokasi kami langgar. Jadi untuk pada malam ini cukup sampai sini sajalah. Kita akan jumpa lagi insyaAllah. Jika ada yang mempunyai lokasi, boleh share kepada kami. Pastikan benda ni jauh daripada rumah orang awam sebab kami tidak mahu betul-betul terganggu. Sebab benda ni betul-betul akan mengganggu jikalau dekat rumah-rumah orang awam. Okey. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak yang menonton live pada malam ini. Dan jikalau saya ada salah, tolong maafkan kami, tak kasar bahasa. Sebab tahulah saya pun fokus. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di masa-masa akan datang. Nanti saya akan update di page kami. Terima kasih kerana yang support, yang menali kami. Terima kasih banyak-banyak.
kita jumpa lagi lah di masa-masa akan datang. So apa yang saya mau kongsikan di kawasan botanical ni, selamat, memang selamat untuk di buat aktiviti reda petang-petang. Mungkin pada malam ni tiada rezeki lah untuk kita menampakkan kelibat dan suara-suara mengilai, ya. Adalah, tapi mungkin belum kuat. Maksud saya aura yang datang, ya, untuk merasakan. Okay. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Abang Rela di luar sana berkongsikan sedikit cerita, dan individu yang membenarkan kami masuk ke lokasi ini. Sebab saya tahu lokasi ini adalah bukan senang untuk dimasuki, apalagi di waktu malam. Jadi saya tinggalkan anda lah pada malam ini dengan hiasan bulan yang terang menerang. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita jumpa lagi, guys. Bye-bye.